Si Messi moga menyelip panas. Messi panas tetap. Si Messi panas. Saya gigi satu mulu nih, pen lagi gigi dua. Oke guys, ini adalah part ketiga gua sama pagi kali ini guys. Gua udah keliling Jakarta, keliling kemana saja. Dan sini masih ada Blue Rizky. Unjay, Rizky mata blok. Ada juga Raditya CS, ada juga Satria Adit. Widih, rame ya kan. Raditya Adit, ada Bro Aril, ada semuanya ya kan. Ada guys, ada rame, masih rame. Jadi kita mau perjalanan pulang ya guys ya. Perjalanan pulang guys. Iya pak, saya sudah tahu pak. Santai aja pak. Aman pak. Kita paham. Santai pak, antenang. Halo, jadi kita mau perjalanan pulang ya guys ya ke Balai Bekasi. Kita saat ini sedang berada di Fatmawati. Wih, ada Imam Jet R&B. Wih, ya udah lama gak ketemu ini, ya Allah. Lalu di sana juga ada Juliani Jar, ada yang lainnya juga rame-rame guys. Anjay, ngeri kali. Ada Rekeking juga, us mantep ger. Yuk kita prepare perjalanan. Lo Rizky, thank you Lo Rizky, sampai bertemu lagi. Dadah, gua nggak bisa keluar ini, Dit. Ya elah Dit, mepet banget Dit. Nah, Dit, nempel Dit. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Itu ngeri kali, ngidupinnya udah didorong. Am, waduh, ngeri kali. Kita habis nongkrong di Jaksel ini guys, ngeri kali. Ayo pak, Bismillahirrahmanirrahim. Uhuy. Gua nggak tahu jalan lewat mana ini pulangnya, siapa yang paling depan? Depan nggak tahu jalan. Wih, Raking paling depan, ngeri kali. Duluan nggak tahu jalan gua. Bismillahirrahmanirrahim. Uhuy, cekuy. Edan, mantap ger. Ngeri kali. Putar balik. Waduh, mendung lagi. Langitnya mudah-mudahan tidak hujan. Sudah ramai sekali ini Cipete. Ini Cipete Tangerang sama Cipete Jaksel itu beda ya guys ya. Tarikin ngerimpot tadi ngut-ngut. Gak kata lagi ngut lagi. Mantap sekali. Torsi dua tak. Aduh mak, macet kali ini. Dung. Gila, ramai banget jalanannya. Udah siang ini, udah jam 12 kurang lah, tapi ya kita agak cepet ini pulangnya. Nah, kayak minggu kemarin bisa sampai jam 2 sore ya baru pulang. Mudah-mudahan kita nggak bertemu dengan hujan ya guys ya di perjalanan ya guys ya. Set, kalau hujanan mah udah pasti ngeduhin nih mah. Nongkrong lagi baik. Jadi kalau tiba turun hujan berarti di situ kita harus memberi rezeki kepada tempat yang kita sambangi nantinya untuk berteduh ya kan. Iya. Ini berkah hujan. Anjir, ini sempit amat, lihat motor gue lebar banget deh. Waduh, macetnya Jaksel. Jaksel macet, Seksel lewati macet di Jaksel. Macet Jaksel pakai Jaksel. Iya. Buk. Aduh, kopling gua agak kosong ini. Cekluk. Mati pasti kan. Kestel kedua dulu guys koplingnya guys. Soalnya agak kosong ini. Berbahaya ntar kalau kopling kosong. Lu pada pakai tektok ya kan, pada gibahin gua pasti. Emang cipet kalian. Tapi nggak enak guys, terlalu dalam koplingnya. Pak, mau kemana pak? Ya Allah, Bit, bener-bener ya, Bin, aku kaget. Set, bisnisnya muternya kesini lagi. Satu, mana satu? Angka satu. Nah, kembali ke setelan pabrik. Vespa. Asai god, gue yang ngebut di jalanan pakai Vespa, anjay. Tenanan. Duh, ini jaket kurang ke atas. Yuk kita lompat ke perjalanan selanjutnya guys ya, karena perjalanan lumayan panjang dari Jakarta Selatan juga Bekasi Raya. Yuk cepat percobaan.
Ya, oke guys, kita udah sampai di Antasari lagi nih. Pecot. Belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri, lewat tendean. Oh, tendean. Oh, kalau Bro Aril ini, Brother Aril ini set. Kapal udah dari Jakarta mah. Gue mah nyasar, nyasar dah lah. Set, ini udah daily traffic ini mah. Ramai sekali. Udah siang ya kan. Semolor Jakarta nih begini nih kalau semolor nih. Ay ay ay. Misi misi misi. Uhuy. Aduh, baik Vespa Matic, boncengan sama cewek. Wah, enak sekali. Emang ANR ada doang, Mori gak pernah bonceng kali ya. Katanya gak bisa bonceng kan coy. Wah, saat pada dibetot-betot. Bung Kuningan Pancoran Cawang, ya belok kanan kita berarti. Cawang, 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 Kuningan Pancoran Cawang. Waduh, 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 lampu merah. Halo, Dek, halo. Mana yang lain? Ada, lengkap. Oke, okay, siap. Dek, ya keren dek. Ui. Anjir. Anda coba-coba ya. Lama amat ini, ya Allah. Aduh, kita nunggu ini hijau, guys. Gimana, Pak? Pada maju, Pak. Gimana, Pak? Anda udah markanya, Pak? Maju, Pak. Tilangin, Pak. Tilangin, Pak. Waduh, nggak bener ini. Wah, pelanggaran. Itu ditutupin kiri. Waduh. Waduh, Pak. Ya, Pak. Pada ngeliatin. Jadi bisa perhatian, enjoy, edan, ngeri. Ini lampu merah lama amat, astagfirullahaladzim. Apa gua op, gua on lagi. Panas ya Allah. Jai, 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 jai. Uhuy. Uhuy, uhuy, bang, bang, was, bang. Baik, baik, bang. Uhuy. Mecat. Jalanin ntar jalan apa ini? Nah, jalan raya aja Jakarta ya, ke Jakarta aja ini. Duduk duduk duduk. Ah, udah sampai Tebet baru gua apa jalan. Sedah Ella ini nempel amat, cewek amat, cewek amat, cewek semua. Tante masih tante, tante numpang nyelip tante. Buset, Aril ngilang, lihat mana ini kita? Oh naik ke atas. Wah, taruh sini betot. Wah, bener ini baru Pancoran nih. Dingin, hawa-hawa dingin, hujan ini mah. Mungkin daerah Jakarta udah mau hujan kali. Untuk kita ini meninggalkan Jakarta ke Bekasi, mudah-mudahan Bekasinya orang macet, guys. Petat. Pancoran masuk tol. Lah, masuk tol ini. Oh, masuk tol ke kanan. Ah, iya, iya, iya. Corner, corner. Lubang, 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 lubang. Lubang lagi. Wah, ini baru gua hafal jalan ini mah udah. Setosa Abadi Raya ini mah. Mas, Pak, jangan masuk. Jangan masuk, masuk, Pak. Ya, nggak boleh, Pak. Boncengan naik Scorpio. Dulu Andre pernah punya Scorpio cuma bentaran doang. Scorpio Jet. Pakai touring kok. Curug apa gitu di Cianjur itu namanya lupa. Pak, aku mau ke kanan gak dapet. Set, macetnya masya Allah ini. Yang bener aja ini. Saya membelah kemacetan lagi, Pak, ini, Pak. Judul. Vum. Semi 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 semi. Semi 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 semi. Aduh, macetnya gila. Pancoran macet sekali ini. Sempit banget lagi. Aduh, motor lebar ini, motor lebar, motor lebar, motor lebar, motor lebar. Ayo, Bu, maju, Bu. Kok bisa macet? Malah ke atasnya mah lancar ini. Aduh, nggak bisa, nggak bisa. Ayo, Bu, maju, Bu. Selip, Bu. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, jangan, Bu. Oke, si, si, merci, mau kemana, si? Mau ke kiri, kan? Aku mau ke atas, nih. Set, nah, elah. Kita naik ke atas, guys, tarik, guys. Temen gue hilang, metat. Pancoran lagi. Udah aman, cepet juga ya kan, set. Oke, sini, jangan panglewat, nih, jangan.
lubang, banyak lubang, banyak lubang, lubang berlubang. Saat ini busway gimana? Busway ngambil jalur biasa gimana? Diomelin gak ini? Gimana orang ngambil jalur busway gak boleh? Karena ngambil biasa gimana ceritanya? Apa emang begitu ya? Iya kali lah, gak tau lah. Salah. Set up. Udah pada mau ngebetot lah ini. Betot. macet lagi baik lagi macet ya. Elah misi nah ini nih ngoncengin ceweknya pak, dibeliin helm. Oh elah pak, ibu-ibu lagi, ibu-ibu guys, nggak berani aku guys menegur ibu-ibu guys. Oh ini jalur busway-nya tuh lagi rusak, makanya lewat jalur biasa busway-nya guys ya, jadi harap maklum ya. Misi weh busway, misi mohon izin. Set, jalan lagi perbaiki. Ayam buruk. Buset dah ini. Bu sampah bentar gumpung ini udah sampai ke Tebet. Buset dah lah. Nanti Haryono. Wah betat. Hui. Set dijar giliran pulang aja ngebetat mulu. Berangkat yang ketinggalan mulu dijar. Heran dah lah. Yo misi. Yo maju tetap berlatih saya. Ripal, maju ripal. Woi betat. Woi macet maning. Macet. Aiyah, jalanan lubang. Ada yang geber, gua udah pancing gak ada yang geber, cipet. Ayah. Nah sini gua hafal ini, gua udah bisa paling depan ini mah. Udah hafal jalan soalnya, kita ambil kiri. Kita udah sampai di Uki Cawang, Cawang Uki Cawang, Cawang Cawang Cawang. Pilih mulu si Adit ya kan, awas aja gua punya 600 cc, gua pilihin mulu nih. Kalau nggak 1000 yang bodi kecil gitu kan, saya bodi segede gabah kan ngomong pilih takut beli apa sampai beli aku nggak turun lagi ya. Aduh macet lagi, kita lanjut perjalanan saja, cakap para cepat. Alhamdulillah guys udah mulai lancar kan, kita bisa tarik cepat di sini guys. Cier gigi dua doang. Edan, lubang gede, anjir, ayo. Naik atas, naik tol sana. Aduh, misi pak. Beneran. Aduh, macet bener ya jalan Bekasi Raya. Misi. Yo, elah macetnya minta ampun. Tuh, jalur lagi nih. Oh, lampu merah. Misi, penglihat, nah hijau, pas hijau. Oh elah Adit timbang lubang segitu aja dihindarin, udah kayak emang cipet ya, manja banget tuh guys. Nah gua bagian belah deh, kalau gua masuk udah berat, udah pasti berarti yang belakang juga muat gitu ya kan. Saya terawih banget ya, kalau emang anaknya kalau malam lah sini mah bisa ngebetot dan ngebetot betot bong dah gitu aja. Lagi satu gigi dua. Ngeri gua kalau pakai moge buat jalan rame gini guys. Ngeri kagak keburu remnya anjir. Blodos bae. Udah kenceng setanan bigar kan bahaya dah. Lah macet lagi, oke deh jalan yang lancar lah, cakep cakep bung. Welcome di Bekasi macet lagi. Astaga, edan. Di mana-mana macet, duh. Ramai sekali nih jalanan, aduh, enggak bisa nyelip. Ada motor mau kemana nih, kanan kiri putar jari. Ya elah misi mau game nyelip, panas misi panas tetap uset dah, betul gigi satu uset dah, orang ada selah pisan. Misi panas set gigi satu mulu nih, pengen lagi gigi dua.
nih, mau lihat mana nih, gua menyelip kanan kagak dapat. Cepat dong kan. Ngademin. Ayam. Gua. Us. Wur, gila ramai banget sih hari Minggu ini. Tanggal muda ya, minggunya tanggal muda ini. Iya. Makanya banyak yang keluar, buset ini orang. Seksi amat kayak tank top naik grab Gojek ya, benar-benar ya. Mbak, masuk angin, Mbak. Masuk angin, Mbak. Mbak, masuk angin, Mbak. Ah, tarik cepetan. Set ramai banget. Wuhui, edan, mantap ger. Oh, ada apa itu? Kantong apa itu? Gila. Yalah, macet lagi. Ya oke lah guys, mungkin cukup sekian vlog gua kali ini. Thank you very much buat kalian semua sudah nemenin NR Rider perjalanan pulang. Oke, sekitar 15 menit lagi NR Rider sampai di rumah ya guys ya. Jadi makasih banyak buat kalian semua sudah nonton vlog gua sampai sini. Jangan lupa selalu nonton gelajak, like, komen, share, juga subscribe channel NR Rider ini supaya gua makin semangat membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga yang udah subscribe, jangan lupa lonceng biar gak ketinggalan konten-konten baru di NR Rider. Karena NR Rider akan selalu upload setiap harinya untuk menghibur kalian semua. Anjir, ngeri. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagram gue di @aminnr.rmb di bawah kanan sini guys. Oke, sih gue mau ngomong guys, saya mau pamit sama Julian Nisa di belakang. Sampai sih, betul.